Hai guys, perkenalkan nama saya Nathan Wongsu dan hari ini aku akan menceritakan kenapa sampai sekarang aku suka banget sama K-pop. Jadi awalnya aku lagi search YouTube dan tiba-tiba ketemu lagu-lagu K-pop atau video-video K-pop. Nah, akhirnya aku mendengarkanlah tuh semuanya. Dan kok rasanya lagunya itu enak-enak banget dan gue jadi suka gitu. Ya, awalnya taunya cuman ya kayak Blackpink, Twice gitulah. Dan setelah berjalannya waktu terus-menerus saya mendengarkan lagu-lagunya semua, jadi suka banget dan benar-benar addicted banget sampai sekarang. Gak tau lah, pokoknya enak banget dan gue juga emang suka banget sama bahasa Korea. Dan gue sering banget mendengar para haters yang ngomong, ah suka Korea itu kan plastik semua, operasi plastik semua ya. Gue gak peduli sih ya. Dan setelah gue pikir-pikir, kenapa gak belajar bahasanya aja? Dan akhirnya gue cobalah tuh, plong, muncul bukunya. Oke, langsung saja gue ambil itu buku. Nah, gak sabar bahasa Korea itu gimana sih. Dan gue coba baca-baca dulu gimana sih sebenarnya Korea itu pelajarannya ya kan, bahasanya. Dan gue juga ada les, minta les privat Korea juga, keren banget. Gurunya juga bagus banget. Jadi gue sekarang lumayan ngerti lah dan bisa baca Hangul-Hangul Korea yang jumlahnya lumayan banyak. Dan gue awalnya lumayan pusing dan sekarang ada bantuan les, ada bantuan buku, kamus. Itu sudah bisa baca tapi ya nyusun kalimat masih belum lah. Jadi itulah cerita saya kenapa sampai sekarang aku suka banget sama yang hal-hal berbau Korea. Dan the end.